Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, ini adalah yang kedua kali ya Kang Basir review anggrek Dendrobium Dalpei. Nah, kenapa? Aduh, Kang Basir tuh seneng banget loh liatnya. Nah, yang pertama di Kang Wahyu ya, versi yang rimbunnya, versi harga sultannya, dan ini adalah versi ekonomisnya. Nah, ini Dendrobium Dalpei ini adalah anggrek Singapura loh teman-teman. Gini-gini juga anggrek Singapura. Dan ini adalah anggrek primari hibrid. Maksudnya ini adalah hasil persilangan dari dua anggrek spesies. Ini diregistrasi di Singapura ya pada tahun 1951. Singapura Board. Nah, ininya Singapura Board yang registernya ya. Nah, ini hasil persilangan dari Dendrobium bivalve. Nah, itu kan bivalve itu kan spesies Papua ya. Dengan Dendrobium bigibum parsuperbum atau Dendrobium phalaenopsis atau larat lah. Nah, bivalve kan kalau yang flava itu warnanya kuning ya. Nah, kalau yang bivalve normal standar itu kuning bintik-bintik. Nah, ini sih kalau di orchid root ini bivalve X Dendrobium phalaenopsis ya. Cuman kok bintik-bintiknya hilang. Bivalve itu hanya nyumbang bentuknya saja ya, mirip ya. Sementara merahnya itu dari Dendrobium phalaenopsis ya. Nah, apakah ini hasil persilangan dari Dendrobium bivalve flava? Waduh, nggak tahu ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kalau daunnya mirip bivalve ya. Daunnya mirip bivalve.